Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi syarafana bi dzikri Maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma damatil qurun wal ayam. Amma ba'd. Pada malam hari ini, malam Selasa, masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul memuji Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan malam seperti ini yang kita duduk di sini juga diniatkan untuk yang belum bisa hadir, semoga malam Selasa besok sudah bisa berkumpul lagi. Indonesia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bala wabah, bencana-bencana. Semoga Allah gantikan yang terkena bencana, digantikan dengan kebaikan. Gimana sikap kita ketika melihat bencana, ketika melihat wabah seperti ini? Maka tentunya kita menyalahkan diri kita sendiri. Menyalahkan, tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan pemerintah yang zalim. Tidak menyalahkan para koruptor-koruptor. Tentunya membicarakan mereka juga dosa karena mereka juga seorang muslim. Ulama mengajarkan kita ketika ada bencana, ketika ada wabah. Mereka mengatakan kalau tidak ada saya mungkin mereka tidak terkena wabah. Tapi karena dosa yang menumpuk dari saya sendiri sehingga Allah menurunkan wabah karena dosa saya, karena kesalahan saya. Shalawat ala Nabi Muhammad. Bagaimana pada malam Selasa seperti ini hati kita kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bertambahkah cinta kita kepada Nabi Muhammad? Semakin tinggikah derajat Nabi Muhammad di dalam hati kita? Semakin agungkah derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita? Sayyid Al-Habib Ali Al-Jufri mengatakan, seandainya orang hidup sepanjang apapun umurnya, kalau tidak pernah merasakan satu detik pun kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, cintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu detik, tidak akan bermanfaat seluruh umurnya. Ya Allah, jadikan detik-detik kami adalah kecintaan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat ala Nabi Muhammad. Maka beliau juga mengatakan sehendaknya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin mempunyai wirid, mempunyai zikir yang sekiranya kita bisa tersentuh ketika menyebut nama Allah. Kita tersentuh ketika menyebut nama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma dzukiral habibu ladal muhaib illa wa athawaliha nasyuana. Kecuali berpuncak dalam hatinya kerinduan, kecintaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidaklah kita beriman yang sempurna sampai menjadikan Allah dan Rasulullah adalah zat yang paling dia cintai. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mencintaimu dan mencintai Rasulmu. Dan jadikanlah amal-amal yang mendekatkan kepadamu dan mencintai Rasulmu adalah sebaik-baik amal yang kami cintai. Shalawat Nabi Muhammad. Kita harus memupuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada kebencian, tidak ada caci maki, tidak ada hasad, tidak ada fitnah, tidak ada saling sikut, tidak ada saling nikung, tidak ada pembunuhan, kecuali orang yang di dalamnya tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad, kata Habib Jindan, orang yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan rela untuk mencaci maki orang. Dia tidak akan rela untuk menghina orang. Dia tidak akan rela untuk memfitnah orang. Dia tidak akan pernah merelakan dirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Dia akan selalu terselimuti dengan rasa tawadhu. Dia akan terselimuti dengan rasa sabar. Dia akan terselimuti dari rasa syukur. Dia akan terselimuti dengan rasa khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mencari teladan dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita terjaga dari semua itu. Contohnya ketika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mendatangi seorang perempuan tabki inda qabrin li waladiha. Ketika ada Rasulullah lewat ketika itu di jalan melihat seorang perempuan yang sedang menangis di kubur. Yang di kubur tersebut adalah putranya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekat lalu mengatakan, Rasulullah, ya hadhihi isbiri wahtasibi. Wahai perempuan ini, sabarlah dan jadikanlah amalmu ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaranmu ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Isbiri wahtasibi. Kemudian perempuan ini mengatakan, ilaika anni fa'innaka lam ta'rifni walam taduk bi musibati. Kamu pergi sana, kata perempuan ini. Kamu pergi sana, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui saya dan juga tidak merasakan apa yang saya rasakan. Rasulullah pergi. Ini seorang Rasul, seorang Nabi yang diagungkan. Dikatakan oleh seorang perempuan, pergi kamu dari sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepada perempuan ini lalu pergi. Ini betapa agung besarnya hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah, perempuan ini dihampiri oleh sahabat. Kamu enggak tahu siapa yang tadi kamu ajak ngomong. Siapa dia? Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan ini datang ke rumah Rasulullah, falam yajid indahu bawabin. Falam tajid indahu bawabin, tidak menemukan rumah yang besar. Adanya rumah yang kecil. Kemudian perempuan ini mengatakan, "Ma'dirataka ya Rasulullah, fa inni lam a'rifka." Mohon maaf ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mengetahuimu. Rasulullah tersenyum. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mempunyai khatib namanya Mistah. Seorang khatib, seorang pembantu. Namanya adalah Mistah. Dan dia juga sering membantu putrinya namanya Aisyah. Putrinya Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah terkena fitnah, difitnah zina, Mistah termasuk orang yang ikut memfitnah Sayyidah Fatimah. Yang termasuk memfitnah Sayyidah Aisyah. Padahal Mistah adalah perempuan yang dipungut oleh Abu Bakar, dirawat lalu diberi kehidupan yang layak oleh Abu Bakar. Tapi ketika putrinya yaitu Sayyidah Aisyah terkena musibah yaitu difitnah berzina. Mistah ikut-ikutan memfitnah Sayyidah Aisyah. Namun ketika turun ayat tentang bebasnya Aisyah dari fitnah tersebut, Abu Bakar As-Siddiq memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Mistah. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketika itu di masjid beliau dicaci maki, ayahnya dicaci, kakeknya dicaci. Siapa ayahnya Ali Zainal Abidin Husain? Siapa kakeknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci maki. Kemudian beliau pulang, Ali Zainal Abidin pulang ke rumahnya. Kemudian yang tadi mencaci maki Ali Zainal Abidin diberitahu, "Yang kamu caci adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Siapa dia? Dia adalah Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian datang kepada Ali laki-laki ini lalu meminta maaf. Kemudian Ali mengatakan, "Saya telah memaafkan sejak kamu berhenti mencaci maki saya. Ketika kamu berhenti mencaci makiku, saya langsung memaafkan. Tidak perlu minta maaf karena saya sudah memaafkan." Makanya mertua dari guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ketika itu beliau dicaci maki oleh seseorang di masjid. Kemudian pulang dan dia baru memaafkan ketika di rumah. Kemudian dia itu beliau menyalahkan dirinya sendiri. Ya Allah, dulu Ali Zainal Abidin bin Husain dicaci maki lalu memaafkannya. Langsung memaafkannya. Sedangkan saya harus menunggu sampai rumah. Saya telah menghabiskan waktu untuk tidak memaafkan orang yang telah mencaci maki saya dari masjid ke rumah. Ini akhlak Rasulullah SAW yang diajarkan oleh guru-guru kita sampai kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak mungkin kita bisa mengamalkan hal tersebut kecuali di dalam hati kita terpenuhi cinta kepada Nabi Agung Muhammad. Ya Allah, amli qulubana bi mahabbatih. Allahumma amli qulubana bi mahabbatih. Ya Allah, penuhi hati kami dengan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa mahabbata man yuhibbuhu, dan mencintai orang-orang yang mencintai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, agungkan Nabi Muhammad di dalam hati kami. Ya Allah, tinggikan derajat Nabi Muhammad di dalam hati kami, sehingga tidak ada ruang kecuali ruang di dalamnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, cinta kepada tabi'in, cinta kepada para ulama, cinta kepada solihin, cinta kepada guru-guru kami yang telah mengantarkan kami untuk mencintaimu dan mencintai Rasulmu. Ya Allah, ulu jamian ya Allah, ulu jamian ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walaqad asyartu linadi man asafu duhil quluba tuhayyijul asyana. Telah kami ceritakan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW yang menggetarkan jiwa orang yang mencintainya, jiwa yang merindukannya. Wallahu qadasna alihi fama yusawil qawlu minna wa yakunu sanana. Lakinna hubban fi sarahi rikun ta'alimati isofwati rabbina wa hadana. Walaupun kami merasa tidak pantas untuk memuji Nabi Muhammad SAW, karena kotornya mulut kami, karena kotornya amal kami, karena banyaknya dosa kami, namun Engkau menuntun kami untuk memuji Nabi-Mu, ya Allah. Engkau menuntun kami untuk memuji Nabi-Mu, memanggil Nabi-Mu, membaca sejarah Nabi-Mu, mengingat Nabi-Mu, bersalawat kepada Nabi-Mu, duduk bersama orang yang mencintai Nabi-Mu, ya Allah. Wahidimta jajna bin mawadadi haluna narfaili fabrina warajana. Karena terletak cinta yang telah Engkau letakkan di dalam hati kami, ya Allah, kami mengangkat tangan hina ini kepada-Mu, meminta kepada-Mu, ya Allah, dengan penuh kehinaan, dengan penuh kefakiran, dengan penuh kemiskinan, ya Allah. Lillahi al-hamdu lillahi ilaha mutawassilina biman ilaihi da'ana muhtarihi wa habibihi wa safiyyih zainul wujud fihi al-ilahu habana. Dengan berkahnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kecintaan kami kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ikhbarna, ya Allah, أنتنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا واسلك بنا منهج الله المصطفى تبدا لا قدم الحبيب خطانا. يا الله إذنكن كمي untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi-Mu, ya Allah. أخلق Nabi-Mu, ya Allah. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza su'ila kam maratan fi yaumin ta'fu ala hadimik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, berapa kali setiap hari engkau memaafkan kepada pembantumu, ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afu anil khatim fil yaumi 70 marrah. Saya memaafkan pembantuku yang ada di rumah setiap hari 70 kali. Wa kam sabran sabarta ya Rasulullah. Tujuh puluh kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan pembantu-pembantu karyawan-karyawan. Ya Allah, wasluk bina finati tahal mustafa, ya Allah, langkahkan kami dalam langkah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak para sahabat, akhlak para tabi'in, ya Allah. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ketika ontanya dicuri, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Allah, jadikanlah curiannya adalah maksiat terakhirnya. Fama azama hadzal akhlaq, betapa agung akhlak ini, ya Allah. Izinkan kami untuk meniru akhlak-akhlak ini, ya Allah. Kalau tanpa izinmu, maka kami tidak akan pernah melakukannya, ya Allah.
wa kana Ka'ab bin Malik yaqul ma ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Tidaklah kita melihat wajah Rasulullah kecuali beliau tersenyum kepada kami. Hatta dhananna annana ahabban nasi ilaihi. Hatta dhananna annana ahabbun nasi ilaihi. Sampai kita menyangka kalau kita adalah makhluk yang paling dicintainya. Ya Allah, izinkan kami mendalamkan satu saja akhlak dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. واسلك بنا في نادي الله المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرينا بفضل منك طلعة أحمد agar kami mudah melihat wajah Rasulullah, agar kami mudah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ya Allah, wadud bihi fi kulli halin hablana وهبال من ودى ومن والانا والمسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالب أوصانا والحاضرين فاشايا في جمعنا لا نحن بين يديك أن تترانا ولقد رجوناك فاقي سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا واسمع بفضلك يا سميع دعانا واسمع بفضلك يا سميع ويا قوي ويا متين يا أرحم الراحمين يا واسع الإفضال والنوال يا الله وانصر بنا سنة الله في بقاء الأرض واحم كل من عادانا وانصر بنا سنة الله في بقاء الأرض واحم كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسنا واشف واعف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا. يا الله matikan kami dalam keadaan mencintai Rasul-Mu. Ya Allah, jadikan kami dalam keadaan memuji Rasul-Mu, mencintai Rasul-Mu, mengagungkan Rasul-Mu, memuji Rasul-Mu, merindukan Rasul-Mu. Ya Allah, ulu jami'an ya Allah. Wakana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu في آخر حياته في الدنيا وأول لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم والشوق إلى رسول الله. Yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq kepada Umar bin Khattab, والشوق إلى رسول الله. Betapa rindunya kepada Rasulullah. Wakana Bilal bin Rabah yaqul hina yaqauti, ketika meninggal dunia, hendak meninggal dunia, Bilal bin Rabah mengatakan, wa farha hada nalqa ahibba, betapa bahagianya pada hari ini karena sebentar lagi bertemu dengan para kekasih. Ya Allah, Allahumma ij'al mautil mautana خير يوم منذ ولا تسنى أمنا عند الممات وأصلح الغبانا عند الممات وأصلح الغبانا عند الممات وأصلح الغبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس ورجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. Kepada santri kami ya Allah, kepada jamaah majlis kami ya Allah, kepada anak-anak kami ya Allah, kepada orang tua kami ya Allah, kepada saudara kami ya Allah, pasangan istri suami kami ya Allah, ijma'na ya Allah, ijma'na ya Allah, fa innahum auladuna fa innahum ashabuna. بذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى
صلي عليه وآل ما حر قدره صلى وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضر النبي.